Asyik dengan pertaruhan, 10 kaki judi dan 11 penjaga premis tidak sempat melarikan diri selepas diberkas dalam serbuan serentak Ops Dadu di 6 premis sekitar Ceras malam tadi. Serbuan bahagian perjudian di 7 Bukit Aman dan IPK KL itu berjaya merampas 145 buah komputer perjudian online. Premis lot kedai usang yang menggunakan taktik pintu kecemasan sebagai laluan masuk ke premis antara modus operandi yang dikesan. Sejumlah RM1,700 hasil wang pertaruhan selama satu jam dirampas. Risikan mendapati kawasan terbabit telah beroperasi sejak dua bulan lepas. Malah ada premis yang dilengkapi bilik VIP untuk pemain yang inginkan pertaruhan besar. Kesemua yang ditahan dan barangan dirampas dibawa ke IPD Ceras untuk tindakan lanjut.